Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syukurina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ala wa naf'a fi ulumi fi darin amin. Wala yuftiru bisabaqi ma in jawfa mugdasirin annahwi janabatin kahaidin wa nifasin. Wala yuftiru dan tidak batal. Misabaki ma'in dengan terlancarnya air. Jadi bahasanya dulu ngaji saya sama guru begitu, terlancar. Jadi sabak ini masuk dengan sendirinya gitu, sabaki. Nah, sehingga beliau terjemahnya begitu. Jaufa ya, sabakin maknanya dauluan ya, maksudnya terlancar ya. Tidak batal dengan terlancar air jaufa muktasirin, ke rongga orang yang mandi. Ini kan terlancar nah itu ya. Jadi masuk tanpa sengaja. Ya. Terlancar. Anna wijana batin daripada seumpama junub. Daripada seumpama junub. Jadi dia lagi mandi junub. Jadi mandi wajib. Mandinya mandi wajib. Ketika mandi wajib itu ada air masuk. Ya, tanpa sengaja. Masuk ke telinga umpama rongganya. Nah, tanpa sengaja, masuk aja dia. Enggak, masuk aja dia ke dalam. Ya. Bukan kita sengajain masuk, bukan, masuk aja sendiri dia. Ini kan kita enggak mau masukkan air, siapa yang mau masukin air? Enggak ada. Nah, itu bahasanya makanya sabaqi. Bahasanya sabaqi. Ya, terlancar. An-na'wi janabatin dari sumpama mandi junub ka haidin. Haid juga sama seperti haid, mandi junub seperti haid. Jadi junub, haid juga sama begitu. Seperti haid. Ini kalau perempuan mandi haid lalu kemasukan air itu ya nanti ya la yuftiru tadi ya, tidak batal. Nifasin dan mandi nifas ya, kemasukan air tidak batal. Ia kanal igtisalu bila nerima asin. Nah, apabila adalah mandinya itu dengan tanpa ya nyilem. Nyilem biasanya ya. Kalau tenggelam biasanya kata itu digunakan buat orang lagi mandi tenggelam gitu ya. Tanpa sengaja biasanya begitu. Tenggelam orangnya itu kan. Kalau nyilem biasanya kita gunakan untuk sengaja. Kalau tenggelam biasanya untuk enggak sengaja ya. Orang lagi mandi di kali tenggelam mati. Nah, berarti kan dia enggak mau tenggelam tuh. Tapi dia tenggelam. Itu orang mandi nyilem-nyilem. Berarti dia sengaja memang dia nyilem-nyilem gitu ya. Ini kamus sehari-hari kita, entah kalau kamus bahasa Indonesia yang benar itu gimana tuh. Jadi tanpa nyilem. Ya. Yeah. Filmai pada air. Nih, dia tanpa nyilam dia. Falau ya, jadi tanpa nyilam. Jadi kalau berarti kalau dia nyilam masuk air itu batal. Falau gosala uzunaihi fil janabati fasabaqal ma'u min idha'uma
najau fihi lam yubtir wa in amkana uima la turasihi. Falau, maka jikalau ghassala uznaihi, ia membasuh akan dua telinganya. Fil janabati, pada mandi junub, dibasahin bagi mandi junub. Ya, dibasahin dua telinganya. Dibasahin dua telinga, jatuhkan di sini, lalu kita tarik. Kita tarik. Gitu ya. Nah, air masukin telinga kita, alirkan di atas telinga. Gitu. Jadi masuk airnya. Tapi tidak ke telinga, enggak ke lubangnya. Gitu. Jangan begini aja, enggak masuk dia. Fasabaqal ma'u. Ya, maka jikalau dia basuh akan dua telinganya pada waktu mandi junub, lalu terlancar oleh air, fasabaqal ma'u min ihdahuma, dari salah satu dua telinganya, najawfihi, ke rongga telinga, lam yuftir, enggak batal. Ya, enggak batal. Ya, enggak batal. Wa in amkana imalatu ra'sih. Ya. Sekalipun memungkinkan akan dia oleh, ya, mencondongkan kepalanya. Sekalipun memungkinkan untuk mencondongkan supaya kagak masuk air. Nah, sekalipun. Tapi nyatanya air tetap masuk gitu ya. Nah, itu la yub, lam yuftir, enggak batal. Awil guslu qabla al-fajri, atau ya, memungkinkan akan dia oleh mandi sebelum fajar. Sekalipun memungkinkan mandi sebelum fajar, artinya dia bisa aja mandi sebelum fajar gitu ya. Tapi dia enggak mandi sebelum fajar, dia mandi udah rapi, udah selesai, udah masuk fajar, udah subuh, tetap kagak batal. Ya, kenapa tadi? Ya, karena mandinya mandi wajib dan dia tidak nyilem. Ya. Kama idza sabaqal ma'u ila dakhini, sebagaimana apabila masuk, apabila terlancar oleh air, ila dakhini, ke dalam, lil mubalagati, karena mubalago, fi ghusl famil mutanajjis, karena ya, mubalagoh, karena memaksimalkan, ya, karena menyangatkan di dalam membasuh mulut, al-mutanajisi, yang terkena najis, umpama berdarah giginya, isitnya, atau ada apa, li'ujubiha, karena wajibnya, ya, karena wajibnya mubalagoh, karena wajibnya, ya, jadi karena wajibnya, nah, tadi sama, mandinya karena mandi wajib dan dia enggak nyilem, gitu. Makanya lam yuftir, tidak batal. Pahamin tuh ya. Bi khilafi, lain halnya, ma idza tasala mungamisan fasamaqal ma'u ila batinil udhni aw al anfi fa innahu yuftiru walau bil ghusl wajib li qira'atil ingimasi. Bikhilafi, lain halnya, artinya akan jadi batal. Ma, bikhilafi, ma, lain halnya sesuatu, idza ghassala, apabila dia mandi, mungamisan, hal keadaannya nyilem. Ya, nyilem, kita artinya nyilem aja, jangan tenggelam. Ya. Kecuali menenggelamkan dirinya, gitu ya, bisa juga begitu. Hal keadaannya nyilem dia, nyilem. Ya. Fasabaqal ma'u, lalu terlancar oleh air, masuk, maksudnya masuk air, ila batinil uzni, kepada dalam telinga, masuk deh. Dia nyilem, mandi di kali, mandi di kolam renang, padahal lagi puasa. Awil anfi, atau masuk ke dalam hidung airnya, fa innahu yuftiru, maka sesungguhnya itu batal. Ya. Jadi kalau ada orang bertanya, ada orang lagi puasa mandi di kolam renang, batal apakah kepuasanya? Kalau kemasukan air, batal.
Kalau kagak masuk, ya, kira, itu mungkin nggak masuk kira-kira. Ya, biasanya masuk begitu. Ya, yang suka mandi di kolam renang, ya, biasanya adanya masuk tuh. Sangat sangat dimungkinkan. Ya. Walau fil ghusl wajib, sekalipun pada mandi yang wajib. Kenapa? Likarohatil ingimasi, karena makruh nyilem. Ah, berarti kalau dia mandi di kolam renang, ya, dia mandi berenang kemudian tidak masuk, hukumnya apa? Makruh gitu. Kok ada hukumnya begitu ya? Tapi iya kagak masuk. Nah, pertanyaan lagi tuh. Gue gak masuk, gue gak masuk. Yang benar ente. Yang tahu ente sama Tuhan. Jadi kalau begitu kesimpulannya, lagi puasa jangan mandi di kolam renang. Takutnya ente korupsi lagi ya. Ya lagi puasa. Ya, mandi di kolam renang. Minum. Jangan sampai ya. Bisa batal. Jadi sangat dimungkinkan bisa kemasukan air dan bisa batal. Jadi sebaiknya jangan. Janganlah, jangan ya. Ya. Nembil banget soal itu, makruh. Ya. Dan sangat dimungkinkan bisa masuk air. Kenapa ya? Karena nyilem. Sangat dimungkinkan kemasukan air. Jadi jangan. Kasabaki ma'il mutmadati bil mubalaghati ila jawfi ma'at tadhakuri li sawmi wa innihi bi adami masru'iyatihi. Contoh, kasabaki ma'il mutmadati, seperti terlancarnya masuk air ke kumur, bil mubalaghati, dengan mubalago, dengan memaksimalkan, dengan menyangatkan, ila jawfi, ke rongga, ma'at tazakuni, serta ingatnya li suami bagi puasa, padahal dia puasa, tapi dia mubalago, padahal udah dilarang. Kalau lagi puasa tidak disunahkan mubalago dalam kekumur matmado, tidak disunahkan. Maka ketika tidak disunahkan kamu melakukan pelanggaran, tidak dimaaf. Ya. Kamu melakukan pelanggaran ketika ya tidak diperintah, ya, maka tidak dimaaf. Orang lagi ke kumur itu enggak disuruh untuk mubalago, enggak begitu, masih begitu aja, lalu kemasukan, batal puasanya. Yang disuruh lagi puasa ke kumur aja, biasa. Nah, kalau kemasukan tuh air, padahal enggak kebubalan kok kemasukan. Ada yang bercandain temennya, juga senggol dikit, deg, masuk. Ah, kagak batal. Dan alhamdulillah. Ah. Bagus dijorogin gue. Ya. Nah, jadi berarti kesimpulannya, kalau sesuatu yang wajib, ya, jadi kesimpulannya, kalau sesuatu yang diperintah lalu melakukan kecelakaan, lalu terjadi kecelakaan, ya, melakukan perintah lalu terjadi kecelakaan, dimaaf. Enggak melakukan perintah, nyeleweng dari perintah, lalu terjadi kecelakaan, kagak dimaaf. Tadi, kamu lagi puasa, tidak diperintahkan untuk ke kumur, lalu kemasukan air, tidak dimaaf. Artinya apa? Puasanya batal. Kalau ke kumur biasa, ya, ke kumur biasa, tidak, ya, ke kumur biasa, dia enggak sengaja masukin air, lalu kemasukan air, itu dimaaf. Paham?
sama kamu juga pergi, ya. Apa umpama pergi kuliah, pergi kuliah dari sak pondok, pergi kuliah, pergi kuliah, ya. Lalu terjadi sesuatu lagi pergi kuliah. Dia nggak kemana-mana, habis pergi pulang, langsung aja pulang pergi, nggak ya, mampir-mampir. Nah, insya Allah aman. Ya. Nah, kalau dia terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, itu dimaaf. Tapi kalau umpama pulang pergi, ya habis pergi pulang kemana-mana. Nah, ini yang khawatir nih. Terjadi sesuatu. Tuh. Sama pergi ngurut dari pondok, ya minta izin mau pergi ngurut, habis pulang pergi ngurut mampir dulu kemana, ke Tegongan, ya, mampir dulu ke gubuk, ya mana gitu ya. Nah, itu tuh terjadi itu biasanya sesuatu tuh, ya, terjadi sesuatu biasanya kan begitu, yang udah-udah begitu kan, pulang dari mana mampir dulu, terjadilah. Terjadilah sesuatu yang tidak diinginkan. Saya enggak ngomong yang itu, ngeri gitu ya. Terjadilah sesuatu yang enggak diinginkan. Kenapa? Karena melakukan kesalahan. Nah, ketika itu tuh tadi seperti tadi, tidak dimaaf dan dimaaf. Makanya ya, kita niat kita jangan berubah. Niatnya mau ke depan. Ya udah ke depan, habis sampai ke depan balik lagi. Niatnya mau ke belakang, ya udah niatnya ke belakang, habis ke belakang balik lagi, jangan kemana-mana, gitu. Itu ya begitunya. Sama ibu-ibu niatnya belanja ke supermarket, ya. Pas sampai sono, aduh, ada yang lain cakep-cakep. Akhirnya yang lain dibeli juga. Pas sampai rumah, ya ditanya sama suaminya. Mana karena tadi kembaliannya? Beli ini bang, diomelin nggak sama suaminya? Diomelin, apa aja dibeli katanya? Iya, apa aja dibeli? Udah sampai rumah kagak dipakai, kagak dimanfaatin. Enak emang kalau beli, enak banget emang, bayar. Gitu. Jadi oleh karenanya jadi pelajaran buat kamu. Kamu diizinin kemana, mau ngurut, mau apa, mau kuliah, jangan kemana-mana, ingat. Biar apa? Biar selamat. Selamat. Begitu semua yang terjadi kemarin kemarin kan celakaan itu semua kan. Ya, pergi ke sono, nggak taunya ke sono gitu ya. Nih gong sono-sono akhirnya terjadilah kecelakaan. Rata-rata begitu semua. Jadi oleh karenanya kamu jangan negong-negong. Sama kamu belajar kemari, jangan negong-negong. Yang negong biasanya terjadi kecelakaan, kecuali Allah lindungin dia. Tapi kan itu kan jangan mengharapkan itu ya. Maksudnya jangan merana, mudah-mudahan jadi orang-orang beruntung, iya beruntung kalau-kalau, iya. Iya. Lakukanlah apa yang memang sudah disepakati, gitu ya. Lakukanlah. Lalu berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah selamatin. Amin. Iya, ini pelajaran yang sangat penting buat kamu nih, penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau udah kita niat apa, jangan kemana-mana. Gitu aja. Ya, alhamdulillah saya kuliah S1, S2 pulang enggak kemana-mana, lurus aja. Wah. Makanya enggak tahu jalanan. Nah, S1, S2 saya udah UIN Jakarta ini udah pulang pergi aja lah. Enggak mampir ke sono kemari kagak. Pulang aja. Ma'atazakunini lisaumi. Serta ingatnya kepada puasa. Ingatnya puasa. Wa ilmi dan mengetahuinya bi adami masyru'iyyati, dengan tidak disyariatkannya. Iya, dia ke kumur, ya lagi uduk ke kumur, dia mau balago. Dia ingat dia lagi puasa,
Dia tahu itu enggak disyariatin, dia kekumur juga. Batal puasanya kalau masuk air. Kenapa? Bikhilafi bila mubalaghatin layaknya dengan tanpa mubalaghah. Dia kekumur lagi udu, kekumur enggak mubalaghah, masuk air. Lam yuftir, tidak batal. Tidak batal. Tadi pertanyaan, kenapa enggak batal? Ya, karena diperintah. Paham? Kalau tadi mubalaghah, kenapa batal? Karena tidak diperintah. Paham? Tadi saya contohkan. Dari pondok izin mau pulang, ngapain ngurut? Tapi lagi ngurut mampir kemana-mana, terjadilah kecelakaan. Nah itu tidak dimaaf. Karena apa? Tidak diperintah. Jadi niatnya lurusin, niatnya A, niatnya B, jangan kemana-mana. Wa kharaja biqauli, dan keluar dengan perkataanku, an nahwi janabatin al-guslul masnunu. Keluar dengan perkataanku, an nahwi janabatin, daripada seumpama junub, al-guslu oleh mandi al-masnun, mandi masnunu, mandi yang disunatkan. Berarti wa guslul tamarudi, dan mandi berdingin-dingin. Mandi berdingin-dingin itu apa? Mandi pagi sore, ya. Fayuftiru, maka dia batal. Bisa bakimain fi, dengan terlancar air padanya. Jadi sabakin ini tadi saya katakan, terlancar air, air masuk tanpa sengaja. Kan gua nggak sengaja masuk, batal. Kenapa? Al guslul masnun. Nggak sengaja nggak batal. Ente punya hukum sendiri. Ente punya hukum sendiri. Ya, walaupun kagak sengaja kemasukan air, batal. Ente mandi nih, ya, mandi ente pagi sore lagi puasa, kemasukan air ke telinga, batal. Kan gak sengaja, karena mandinya mandi tabarrud, berdingin-dingin. Karena mandinya mana? Mandi mana? Mandi Jumat. Mandi Jumat, kemasukan air, enggak sengaja. Bagaimana? Batal. Kok batal? Karena al-ghuslul masnun, mandi disunatkan. Yang kagak batal, mandi apaan? Mandi wajib dan kagak nyilem. Paham? Iya. Walau bilan ghimasin, sekalipun dengan tanpa nyilem. Sekalipun tanpa nyilem. Saya enggak nyilem, emang enggak nyilem. Ini artinya apa? Karena kelalaian. Karena kelalaian. Jadi kalau kita lagi puasa, mandi pagi sore, hati-hati. Jangan sampai kemasukan air. Wallahu a'lam bishawab.